Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Liga Champion di Grup C, kali ini ada SC Braga melawan Union Berlin. Ya, Union Berlin unggul terlebih dahulu melalui Ergosens pada menit ke-42. Skor 0-1 untuk keunggulan Union Berlin. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-51, Alvaro Jallo berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ya, dengan hasil imbang ini, maka kedua tim harus rela berbagi 1 poin, di mana SC Braga berada di peringkat ketiga klasemen dengan perolehan 4 poin dari 5 kali bertanding, 1 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Sementara Union Berlin berada di peringkat keempat klasemen dengan perolehan 2 poin dari 2 kali seri dan 3 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari